Selamat pagi. Nah, ini info langsung dari sang pemilik. Jadi pagi-pagi saya dikabarin kalau motornya mau dijual cepat. Nah, ini dia motornya, BMW R26 250cc, kondisinya istimewa. Jadi suratnya komplit atas nama sendiri. Untuk plat nomornya sengaja saya bungkus. Jadi yang serius langsung saja kontak, nanti untuk plat nomor langsung saya fotokan sama suratnya. Nah, berikut saya spilkan untuk detailnya. Nah, ini mulai dari handle gasnya semuanya masih bawaan. Terus untuk yang lampu sen juga komplit. Handle rem depan bawaan. Setelah itu geser ke bagian tengah, steering damper juga ada. Racernya juga masih komplit. Nah, geser ke bagian sebelah kiri, lampu sen ada, saklar lampu ada, semuanya ada, komplit. Untuk handle kopling juga masih bawaan. Nah, berikutnya ke bagian batok lampunya. Untuk speedometer komplit. Untuk penunjuk netralnya juga masih ada. Nah, berikutnya ke bagian headlampnya depan. Nah, ini headlampnya. Nah, ada logonya Bosch Jerman. Jadi semuanya komplit. Semua kondisinya masih istimewa. Untuk saklar kontaknya ini, jadi semuanya komplit. Berikutnya ke bagian shockbreaker depan. Nah, ini kondisinya. Jadi shockbreakernya masih mulus. Semuanya mulus. Nah, untuk tromolnya masih bawaan juga, velg-velg juga masih bawaan. Jadi semuanya komplit dan mulus. Karena motor ini bukan motor jalan, jadi motor simpanan. Nah, kondisinya. Jadi tiap hari dilap-lap sama pemiliknya ini. Nah, berikutnya geser ke bagian shockbreaker sebelah kanan. Nah, kelihatan kalau motor yang mulus, jadi saya aja. Nah, ini bisa bercermin di bagian bodinya. Nah, ini dia semuanya mulus komplit. Sebelah kanan tromolnya juga masih komplit. Untuk selebor juga spakbornya juga masih bawaan. Nah, berikutnya geser ke bagian tangkinya. Nah, tangkinya logo BMW-nya juga ada. Karet tangkinya ada. Tutupnya juga masih bawaan, tutup tangki. Semuanya komplit dan mengkilat. Nah, ini. Jadi memang sangat mengkilat ini motornya. Berikutnya ke bagian engine-nya. Nah, untuk engine sampai tutup businya aja mereknya Jerman ini, dari Jerman ini. Wah. Jadi bukan yang Jepang. Untuk engine sangat bersih sekali. Nah, ini dia engine-nya. Jadi semuanya masih bersih, komplit. Engine guard juga ada. Terus untuk tutup pengapian komplit. Klakson juga ada. Klaksonnya original. Nah, ini dia Bosch. Jadi kondisinya juga masih istimewa, bersih. Nah, berikutnya untuk geser ke bagian karbu. Kalau karbu udah pakai aftermarket, jadi menyesuaikan sama saat servis lebih gampang. Nah, berikutnya ke bagian, nah ini dia filter karbunya. Jadi semuanya masih komplit, masih mengkilat. Nah, geser ke bagian belakang. Untuk tromol belakang masih komplit. Kondisinya sangat bersih semuanya. Jadi komplit semuanya. Terus untuk footstep juga semuanya ada karetnya. Nah, kondisi untuk joknya pakai Denville. Jadi jok bawaan. Kondisinya istimewa joknya. Nah, berikut. Nah, ini joknya. Jadi joknya bisa tarik ke atas gini. Nah, ini dia kondisinya. Jadi kalau BMW original kayak gini biasanya. Nah, bisa diturunkan lagi.
Berikutnya geser ke bagian spakbor belakang. Jadi belakang juga sudah ada boncengannya. Terus geser ke bagian belakang. Nah ini dia stop lamp belakang. Stop lamp belakang juga masih mempertahankan original. Jadi semuanya masih original juga. Berikutnya geser ke bagian sebelah kiri. Nah ini untuk tromolnya masih bawaan, semuanya komplit. Untuk knalpot juga sangat mengkilat. Nah ini, jadi motor ini memang motor yang sangat terawat sekali ini. Jadi semuanya komplit, bersih, mengkilat pokoknya. Nah berikutnya ke bagian toolboxnya. Toolboxnya juga komplit, semuanya komplit. Jadi motor ini kelihatan sangat bersih sekali. Untuk gearboxnya juga aman. Berikutnya ke bagian sisi mesin sebelah kiri. Nah ini kondisinya. Jadi motor ini sangat bersih. Untuk silinder headnya juga sangat bersih. Semuanya bersih. Jadi tidak ada oli yang menetes di bawah. Berikutnya ke bagian tangki juga sangat istimewa. Nah ini, jadi motor ini dijual cepat. Kondisinya sangat mengkilat. Mungkin untuk yang beli langsung aja bisa pakai. Jadi tidak usah servis-servis lagi. Semuanya komplit. Nah, saya akan cek sound dulu untuk mesinnya, suara mesinnya. Nah, sekali sela langsung nyala. Suaranya sangat halus. Lampu netralnya juga nyala. Nah, ini suara mesinnya. Suara knalpotnya juga suara khasnya BMW. Nah mungkin saya akan sedikit untuk ngegas. Jadi oh iya, saya lupa kalau di sini kabel speedonya juga masih komplit. Jadi ada kabelnya, terus speedonya juga masih jalan speedonya. Jadi semuanya komplit. Jadi yang beli motor ini tinggal pakai atau bisa tinggal dipajang aja. Nah, siap touring. Motor ini siap touring, jadi bukan motor untuk siap bengkel ini. Jadi pokoknya siap touring. Harga nanti menyesuaikan, jadi bisa tanya-tanya di bagian deskripsi. Nah baik, kalau gitu terima kasih.